Halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di channel Equal Vlog. Seperti biasa, channel ini pokoknya tidak akan bosan untuk memantau aktivitas Resa-Resa dan Resa ya geng ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang baru nemu channel ini, jangan ragu lagi geng untuk tekan tombol subscribe-nya geng. Kali ini saya akan membagikan satu videonya Resa ya geng ya, yang mana Resa baru-baru ini menjemput sepupunya di bandara geng. Wah, jadi di Jakarta sekarang Resa nggak sendiri lagi ya geng ya. Wah, penasaran dengan videonya? Jangan kemana-mana geng, kita akan kembali setelah intro yang satu ini bos. Okay, geng. Wah, ini Resa geng. Aku mau datang ke Mendaku. Wuh. Pertama kali aku jadi dapat pengalaman lagi, guys. Wah, dapat pengalaman naik. Oke, mau naik, geng. Keretanya nih. Naik. Yang mana? Naik. Mau yang mana? Naik depan apa belakang? Depan apa belakang? Masih bingung rasanya, geng. Gak apa-apa, yang penting bisa duduk. Oke, geng. Oke, buat teman-teman semuanya yang belum subscribe di channelnya Resa, geng ya, Resa 1310 official. Buruan subscribe sekarang, geng ya. Keren, geng. Oke. Wow, ini udah di dalam kereta ya, geng ya. Oh. Oh, ini ceritanya Resa memang benar-benar diajar ya bagaimana naik dan mundur. Ini ya, mencocokkan tiketnya itu, geng. Oke. Oh. Akhirnya Resa bisa duduk ya geng ya. Oke, ini sudah dalam perjalanan geng. Ini kayaknya diantar dengan Vian ya geng ya, tim Resa itu ya geng ya. Mungkin aku cepetin aja ya geng ya, sebentar ya, kita akan cepetin ya. Oke, geng, sekarang ini kayaknya udah sampai ya. Oke, geng, kayaknya ini sudah sampai nih, geng. Oke, geng, kita cepetin lagi ya. Oke. Oh, sekarang sudah di bandara, geng. Oh iya kak. Sekarang mau naik lagi ya. Ini kayaknya udah hampir deket nih geng ya. Oh, wow, view-nya keren geng ya. Loh. Oke geng, ini wow, ini dia sepupunya Resa geng. Anaknya malu-malu juga ya geng, malu-malu gitu ya geng ya. Mungkin belum terbiasa nih geng. Kamu jemput di mana? Oh, rupanya ada tim Resa juga di sini geng ya.
Oh, siapa yang ingin dekat? Oh, nggak kayak putih masih berani. Kalau dia gimana? Pemalu. Iya, pemalu. Belum oh, kali iya. Nanti kalau udah tinggal Jakarta mah. Kalau aku harus sayang nih. Iya. Dia aja bahasa kau. Akhirnya ketemu juga ya. Selamat datang di Jakarta. Oh. Anaknya masih malu-malu guys. Bahasa Indonesia. Ini bisa bahasa Indonesia. Oke, sekarang dia makan, geng. Menunya Reza itu selalu ya nasi goreng aja, geng ya. Oh. Kenalin dong, kita kenalin siapa? Malu, geng. Masih malu, geng. Ini masih sampoan yang tadi loh. Oke, aku cepetin lagi, geng. Oh. Oke, aku cepetin lagi, geng. Masih malu-malu, geng. Kalau Reza orangnya memang gitu ya, geng ya. Oke, aku cepetin lagi, geng. Soalnya durasinya panjang, geng ini. Oke, geng. Selesai juga video ini, geng ya. Oke. Oke ya, geng ya. Jadi itu tadi ya momen Reza menjemput sepupunya di bandara ya, geng ya, dan ditemani juga timnya. Dan Reza sekarang di Jakarta tidak sendiri lagi ya, geng ya. Ada temennya gitu loh. Jadi apa ya? Enggak sendirian ya, geng, enggak bosen ya, geng, enggak boring ya, geng ya. Oke, geng, pokoknya kita akan kawal Reza sampai ke puncaknya ya, geng. Sekali lagi buat teman-teman semuanya yang baru nemu channel ini, jangan ragu lagi untuk tekan tombol subscribe karena channel ini akan selalu mengupdate tentang Reza-Reza dan Reza, geng. Pamit dari reaction kali ini, kita akan ketemu lagi di reaction yang akan datang pastinya, geng. Salam lehoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's what they call me.